sendiri. Ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Di turun, Di. Keluarga dari mana ayah sekarang hari ini? Saya mah dari Cianjur. Dari Cianjur. Enggak, maksudnya saya kan habis halal bihalal sama yang rekan-rekan. Saya profesinya dari mana? Kalau melihat postingan dari Bang Bilar maupun Dede, kayak Dede juga kan kemarin sempat memposting Dede sama Bang Bilar. Umur dikit banget dulu. Bisa diceritain ya itu? Ya insya Allah doain aja. Kan lagi proses. Tepatnya kapan? Kalau itu belum bisa. Soalnya kan kita juga masih proses, juga benar-benar harus sana ke Semari, sana kemari. Ya. Tapi yang kemarin itu foto private Dede sama Bang Bilar bener ya? Itu kan di situ kan adatnya adat Padang gitu ya. Mungkin Minang. Minang bisa dijelasin ya kenapa ngambil private-nya adat Minang atau ya, enggak sebenarnya. Kita kan dua perbedaan dua suku antara Sunda dan Minang. Sundanya juga ada. Masuk ini kenangan. Terus walau Sundanya. Kalau dari ayah enggak bisa nol. Kalau saya ngikutin dari betribet apa aja, ngikutin mereka aja, kita cuma mendukung dari belakang. Tapi ya, rencana proses sendiri nanti akan diajarkan di mana sih? Di Jakarta apa di? Insya Allah di Jakarta. Insya Allah yang doain aja. Berarti secepatnya ya? Ya itu kan ada dua adat ya. Itu rencananya akadnya bakal pakai adat Sunda atau di adat Padang ya? Dua-duanya. Insya Allah di Padang juga ada, Sundanya juga ada, biar yang tersisirikan gitu. Ya ini kan apa namanya perpaduan adat yang cukup indah gitu ya. Mungkin maksudnya akankah nanti di Cianjur juga diadakan acara juga atau pusatnya di Jakarta aja ya, gitu? Kemungkinan kalau di Cianjur ya kita paling mengadakan syukuran aja. Enggak, kalau upacara adat ya enggak mungkin sana iya sini iya, paling satu tempat tapi dua adat itu dijadikan satu. Kalau dari persiapan sendiri udah berapa persen sih ya kalau boleh tahu? Ya insya Allah lah, dalam pokoknya mah doakan aja, mudah-mudahan secepatnya selesai, mudah-mudahan pokoknya lancar sampai hari H-nya. Artinya dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat tuh kapan? Belum atau waktu dekat-dekatnya itu saya nggak bisa jawab. Pokoknya kapanpun doakan aja. Kalau kamu lihat dari postingan Bang Bilar itu beberapa bulan lagi mungkin dari keluarga? Ya, kita beberapa bulan lagi sampai 12 bulan juga tetap dong. Ya mudah-mudahan doakan aja lah secepatnya. Tapi kan ini kan kalau dilihat kayaknya udah semakin dekat gitu ya. Mungkin ada nggak sih Bang Bi yang sharing-sharing sama ayah gitu untuk wejangan, minta wejangan ataupun Dede juga? Kalau masalah sharing-sharing atau wejangan memang setia dari awal juga dia ya, terutama anak saya pasti ya selalu minta gimana baiknya. Makanya kita ya sekemampuan kita aja gitu. Sebagai orang tua ya tetap harus mendukung. Pertemuan keluarga itu di awal apakah memang pas kemarin lebaran atau gimana ya? Kalau pertemuan bukan artinya gimana ya, bukan kalau silaturahmi kitanya nggak ada waktu, nggak maksudnya tuh nggak ada batasan, kita hampir karena kita berdekatan juga, cuma Bintaro sampai sini kan deket. Terus pokoknya ada waktu senggang kita ketemu kumpul-kumpul itu udah hampir tiap minggu tiap hari juga kalau ada waktu ya ketemu. Artinya dari pihak keluarga memang sudah keluarga besar, sudah sama-sama kok ya, kan? Dari awal juga memang mungkin dari keluarga besar Bang Bilar maupun keluarga besar jadi sudah langsung pertemuan ayah untuk membahas ini atau seperti apa ya? Itu dari awal lah tuh ya. Kalau itu mah masalah pertemuan membahas-bahas itu mah ya makanya sekarang udah dijalanin, berarti kan kita udah membahas hal itu dari awal, udah membicarakannya dari awal gitu. Makanya sekarang kita lagi menjalankan, lagi proses untuk menuju ke hari-harinya. Rencananya bakal nyebar berapa undangan ya? Kalau masalah undangan saya nggak bisa jawab, karena kan apalagi sekarang mungkin dibatas, karena kan lagi kondisinya lagi pandemi. Kita juga bukan nggak pengen ngundang semua, tapi kita juga bingung ya. Kan sekarang dibatasin juga.
Mungkin tadi kan sudah membahas dari dulu, mungkin ada yang diceritain sedikit ayah, apa sih isi pembahasannya ayah? Ya kalau memang sudah dibahas dari dulu kan mungkin semenjak Bilar ketemu saya, Bilar ngomong sama saya bahwa dia mau serius, itu kan udah pembahasan ke arah sana. Itu kan ya maksudnya saya dibahas dari dulu tuh itu. Ya berarti kan dari dia udah punya niat baik, dia punya udah niat serius, ya udah otomatis kan pembahasan ke sini. Artinya udah sering ketemu, udah sering pembahasan ke arah pernikahan dalam waktu dekat ya? Ya, kalau kita lihat mau ke dalam waktu dekat. Pokoknya mah dekat atau lama, atau panjang, pokoknya doakan aja. Insya Allah. Tapi ayah sendiri sebagai ayah udah siap belum sih melepas dede untuk dipinang orang? Ya, kalau mas itu kan kewajibannya. Itu kan tugas saya ngebimbing dari kecil sampai sekarang, mungkin mengantar sampai dia punya suami kan, itu kewajiban orang tua ini. Ya ikhlas nggak ikhlas, harus ikhlas itu sih. Mama sendiri gimana ya, apa nyerahin semua ke ayah atau ya, mama termasuk saya sendiri sebenarnya nyerahinnya ke dede, sama pokoknya yang jalanin dede kita cuma bisa mendukung mendoakan. Sedikit mengenai ini kan sekarang 10 bulan lewat di tanggal 24, ayah sendiri dapat kabar bahagia 10 bulan terkenalan Bang Bilar sama Dede itu gimana ayah? Ya Pak, saya bersyukur alhamdulillah gitu kan, ikhlasnya mereka atau dukungan mereka tuh benar-benar memang luar biasa gitu. Saya alhamdulillah bersyukur sampai dari kemarin juga banyak yang DM mau ngasih kirim ini gini. Jadi nggak bisa diungkapkan lah kalau gimana rasanya atau bahagianya saya, karena itu mendapat doa dari semua, dari banyak orang. Di 10 bulan ini ayah maupun keluarga dari Lesnar sudah mendapat kado-kado indah atau seperti apa? Kadonya macam-macam dan kita enggak sampai enggak bisa ngitung kado, misalnya kado. Yang paling utama saya yang paling itu ya paling doa mereka walaupun lewat chat lewat DM, ya itu doa itu yang paling membekas saya, doanya mereka. Kabarnya juga fans kan ingin memberikan baju gaun pengantin. Ayah gimana ya dengar kabar itu ayah? Ya itu mah ya balik lagi ke rezeki ya, maksudnya balik ke simpati mereka, saking ngepetnya saking mendoakannya ya alhamdulillah bersyukur. Ingin apa yang ingin disampaikan ayah kepada fans menjelang kabar bahagia beberapa bulan lagi Bang Bilar sama Dede? Pokoknya terima kasih atas doanya dan dukungannya, dan semoga Allah membalas rezeki kalian dan doa kalian. Ya kalau boleh balik lagi ke soal pernikahan, persiapan pernikahan, mungkin ada perubahan apa sih ya dari Dede menjelang pernikahannya, apa lebih manja atau lebih sering curhat atau seperti apa? Biasa-biasa aja sih, karena kan kita juga udah biasa dekat dari awal kan, dan itu memang dekat sama saya gitu ya. Nggak ada yang berubah sih sebenarnya ya, maksudnya nggak terasa berubahnya, soalnya kan dia kan dari dulu juga dekat. Dibilang manja ya dari ya nggak manja sebenarnya dia, cuma dekat, jadi apa-apa tuh sama bapak, apa-apa harus sama bapak. Kalau dari Bang Bilar sendiri mungkin ada cerita-cerita ke ayah dari awal kenal sampai sekarang, melihat perubahan sampai saat ini seperti apa ayah? Cerita apa ya, perubahan apa, dia mah nggak ada perubahan, dia mah ya jalan lurus-lurus aja. Ayah sendiri melihat pribadi Bang Bilar sampai saat ini tahun 2021 seperti apa ayah? Ya alhamdulillah baik ya, pokoknya kita juga nggak pernah, kalau pribadi saya nggak mau menilai orang dari sisi jeleknya, baiknya aja baik kan. Udah ya? Udah, okay. Ya, makasih ya. Terima kasih ya.